tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau ada video baru dari kita. Oke, lanjut. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih untuk backing team yang sudah support channel kita sehingga kita bisa terus berkarya sampai di titik ini. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video kita, saya ucapkan selamat datang dan semoga video kita ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, hari ini kita akan eksekusi resep. Oh ya, sebelum kita lanjut eksekusi, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung aja kita baking yuk. Oke, sekarang kita siapkan wadahnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita masukkan juga susu cair. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan juga ragi instan ya. Setelah itu kita aduk-aduk rata ya. Nah, setelah udah tercampur rata semuanya, kemudian kita masukkan 1 butir telur. Setelah itu kita aduk rata kembali. Nah, selanjutnya kita tambahkan pasta fondant ya. Secukupnya aja. Nah, setelah itu kita aduk rata kembali ya. Nah, setelah udah tercampur rata, kemudian kita masukkan tepung terigu. Lanjut kita aduk rata sampai benar-benar rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kemudian kita masukkan garam ya. Oke, sekarang kita masukkan garamnya. Selanjutnya kita masukkan juga butter atau margarin cair. Setelah itu kita aduk-aduk rata. Nah, biar butternya itu lebih meresap ke adonannya, jadi kita campur pakai tangan aja ya, tapi cukup sebentar aja, nggak usah sampai kalis. Jadi cukup butternya dan adonannya tuh tercampur rata aja. Nah, cukup tercampur rata seperti ini aja ya, jadi nggak usah kalis-kalis. Oke, selanjutnya langsung aja kita tutup atasnya ya. Di sini saya tutup menggunakan plastik, kalian bisa menggunakan plastik wrap. Nah, biar tertutup rapat, kita tambahkan karet ya untuk perekatnya. Nah, ini jadi biar benar-benar tertutup rapat seperti ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita diamkan selama 1 jam. Nah, ini dia ya hasilnya yang udah kita diamkan selama 1 jam. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Wow, ini tuh beneran ngembang banget. Oke, sekarang kita buang udaranya yang ada di dalam ya. Nah, setelah kita diamkan selama 1 jam, ini tuh adonannya jadi lentur banget seperti ini.
Oke, selanjutnya langsung aja kita keluarkan dari wadahnya ya. Kita siapkan dulu alasnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita pipihkan adonannya. Nah, ini panjangnya udah sama seperti loyang yang mau kita pakai ya. Tuh, udah sama kan? Kita siapkan loyang juga yang udah kita alasin sama mentega atau margarin. Oke, sekarang langsung aja kita bentuk. Caranya seperti ini ya. Kita lipat. Kita gulung lagi, kemudian kita lipat lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian samping-sampingnya juga kita rekatkan. Nah, kalau udah kita rekatin, kita masukkan ke dalam loyang yang udah kita alasin sama margarin tadi ya. Nah, kita taruh seperti ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita tutup lagi. Kita rapatkan seperti tadi ya. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Oke, kita tunggu sampai 30 menit. Nah, ini dia ya yang udah kita diamkan selama 30 menit. Oke, selanjutnya langsung aja kita buka. Kemudian langsung aja kita kukus ya. Dan jangan lupa kukusannya kita panasin terlebih dahulu. Jadi sebelum adonan rotinya masuk, kukusannya udah panas. Oke, langsung aja kita kukus. Oke, sekarang waktunya kita kukus adonan rotinya ya. Tapi sebelum rotinya masuk, kita panasin dulu kukusannya. Dan jangan lupa kita alasin juga pakai kain seperti ini. Oke, langsung aja kita kukus. Nah, kita masukkan rotinya. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan loyang roti tawar, jadi kita tutup menggunakan loyang yang seukuran ya, seperti ini. Kemudian kita kasih pemberatnya. Di sini saya menggunakan ulekan. Tapi kalau kalian ada loyang roti tawar yang ada tutupnya itu, kalian bisa menggunakan loyang yang ada tutupnya itu ya, biar nanti lebih mudah. Oke, selanjutnya langsung aja kita tutup, kemudian kita tunggu kurang lebih 25 menit ya, dengan api sedang cenderung kecil. Oke, kita tunggu selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini udah kita kukus selama 25 menit ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya. Kemudian kita buka tutup pancinya. Nah, bisa kalian lihat kan, ini tuh ngembang banget yang ada di dalam. Oke, sekarang langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia ya yang barusan kita kukus. Kita sisir samping-sampingnya, baru nanti kita keluarin. Nah, ini dia ya hasilnya yang udah kita kukus tadi. Oke, selanjutnya kita tunggu dingin dulu, baru nanti kita potong-potong ya. Kita lihat isian dalamnya seperti apa.
Nah, ini roti tawarnya udah dingin ya. Sekarang saatnya kita potong-potong. Nah, ini dia ya roti tawarnya yang udah kita kukus tadi. Ini tuh beneran empuk banget. Walaupun udah kita tekan, tapi dia bisa kembali seperti semula. Mirip squishy. Wow. Padahal ini tadi adonannya tuh tanpa mixer, tanpa ulen. Pokoknya gampang banget deh. Jadi nggak usah capek-capek bikin roti tawar selembut ini ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita cobain. Oke, sekarang waktunya kita cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, hasilnya cakep banget ya. Ini tuh benar-benar mirip squishy ataupun busa itu. Jadi walaupun kita tekan, dia tuh bakal kembali lagi. Oke, selamat mencoba. Nah, rotinya ini tuh bener-bener empuk banget. Terus rasanya juga pas banget. Dan rotinya ini juga seratnya keluar ya. Pokoknya kalian wajib banget deh cobain. Jangan lupa kalau udah recook, tag ke Instagramku ya. Follow juga akun sosial mediaku yang lainnya. Ada Hello, TikTok, dan Instagram. Tinggal kalian cek aja di deskripsi box ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Dadah.